Assalamualaikum. Nah, ini ada bapak bawain gorengan. Wah, ada gorengan. Gorengan. Mentang-mentang cari duit beliin anak sembarangan. Baru pulang dimarahin ada berantem. Nah, itu tadi merupakan pola makan yang tidak sehat, guys. Lalu pola makan yang sehat itu seperti apa sih? Let's check it out. Pola makan yang sehat terdiri dari 30% makanan pokok, 30% sayuran, 20% lauk pauk, dan 20% buah-buahan. Jadi, jangan sampai salah ya, guys.